Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diajeng Channel. Kali ini aku ada di Kos WB, tepatnya di bundaran jembatan. Jembatan Kos WB bundaran itu ya. Kalian semua yang di Hong Kong pasti sudah tahu jembatan Kos WB. Ini ada di depan kampungku, di Bensu, geprek Bensu ya. Itu ada geprek Bensu. Nah, aku di sini bukan mau makan geprek Bensu, tapi aku mau kirim duit, kirim uang ke Indonesia lewat Chandra. Aku kasih tahu ke kalian kemudahan kirim lewat Chandra, makanya di endorse ya. Tapi karena ya, emang aku kalau lewat sini kirim ke Chandra sekalian, aku masuk ke Chandra. Mudah kok pengirimannya, cepat. Kali nggak sampai 5 menit juga bisa diambil. Oke, nah, yuk kita ikutin perjalanan aku kirim uang lewat Chandra. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Yang sudah menyaksikan video aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Lihat kepadatan depan Chandra sana loh. Lihat kepadatan depan Chandra ya, seperti ini ya setiap minggunya itu. Nggak tahu di sini itu ada apa ya. Bisa lihat. Nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi. Di depan Kepulauan. Nah, di sini sering terjadi yang namanya copetan. Dompet hilang, HP hilang. Hati-hati kalau lewat sini. Buat semuanya hati-hati kalau lewat sini. Mbak, Mbak, si Mbak mau ini. Nah, ini Chandra itu pengirimannya hari ini kirim 1797 ya krusnya ya. Ini ada di kampungku. Ini yang di luar ada, di dalam ada. Aku biasanya suka yang di dalam. Yang di dalam itu lebih apa sih namanya? Lebih banyak konternya. Nah, yuk. Ini ada lift juga, ada tangga. Kita naik tangga aja. Kita turun tangga kok naik tangga. Nah, kita turun tangga. Nah, di situ ada tangga lagi. Tinggal belok kiri. Nah, tinggal belok kiri itu ada Bensu Baso. Kayaknya lagi ada rapat. Nah, di sini pengirimannya banyak konternya. 1, 2, 3. Hari ini 3. Oke ya, kita tinggal apa namanya siapin ID card. ID card kalau kita sudah pernah kirim, kita tinggal sodorin ID card, nanti di sana ada nama-namanya. Tinggal sebutin ke nama siapa yang mau dikirim. Ini ada ketentuan mengirim uang melalui kantor pos. Kantor pos ya. Penerima mempunyai KTP. Terus di sini ada lagi. Untuk mengirim uang dengan nominal $8,000 dalam satu bulan, harus ada KTP Hong Kong, bukti alamat lengkap, tujuan mengirim uang, bukti sumber uang pengiriman. 875. Terus hari ini tuker 1750 kirim 1797.
motorku juga sama. Tuh, udah guys, transaksinya udah selesai ya. Oh, cepat. Transaksinya udah selesai. Ini bisa diambil. Bisa diambil sekarang juga bisa diambil ya. Kalau di dalam di bawah sini banyak. Kalau di sini banyak konternya. Oke, cepet kan? Cepet kan? Itu di sini kalau yang apa yang halo-halo. Kalau yang mau di sini ada kampungku. Geprek bensu kampungku. Ya beli. Ada kerupuk guys. Udah guys selesai. Nggak nunggu lama. Nggak nunggu lama, transaksi sudah selesai. Kalian kalau yang mau ke Geprek Bensu, tuh di sana ada pentol. Itu ada bensu, tuh Ruben bensu. Di atas juga ada jajan. Ada sate. Wetiao, spicy mie. Korean, nasi goreng, apa ini, sup tom yam, mie goreng, sate, nah itu aja. Udah gitu aja ya guys ya, transaksi aku kirim uang ke Indo lewat Chandra, pengiriman Chandra yang berada di Pos Lebe, yang di dalam ada geprek bensunya. Cepet kan? Nggak sampai 5 menit sudah selesai. Sekarang juga bisa langsung diambil asal jumlahnya itu kurang dari 10 juta ya. Di sini selalu ramai. Nggak pernah sepi. Apalagi kalau tanggal muda biasanya ramai. Ini karena udah sore, jadi udah lumayan sepi. Mungkin tadi macet kali. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Okay, thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.